Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jajaran Polda Riau menggelar razia preman di sejumlah warung remang-remang dan tempat hiburan malam di Pekanbaru. Polisi mengamankan 8 wanita penghibur dan 1 pucuk senjata api rakitan. Razia yang dilakukan jajaran Polda Riau Selasa malam dengan sasaran premanisme dan tempat hiburan malam dilakukan di Jalan Siak 2 Pekanbaru Riau. Polisi langsung menggeledah dan memeriksa para pengunjung. Polisi mengamankan 5 tamu pria yang tidak memiliki kartu identitas. Selain warung remang-remang, polisi juga merazia tempat hiburan malam. Polisi menggeledah seluruh ruangan dan memeriksa para pengunjung beserta para wanita penghibur. Polisi mengamankan 8 wanita penghibur dan 5 pria yang tidak memiliki identitas diri. Polisi juga mengamankan 1 pucuk senjata api dari seorang pengunjung tempat hiburan malam. Dan selanjutnya, wanita penghibur serta pengunjung tempat hiburan malam dibawa ke Polresta Pekanbaru untuk didata. Ada yang masih perawan nggak? Jatuh.